Hai teman-teman, berjumpa lagi di Suardika 9 Channel. Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat, murah rezeki, dilancarkan selalu dalam menjalani hari-hari. Semoga cita-cita terindahnya bisa tercapai. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu bahagia. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara transfer uang sesama ATM Bank Mandiri. Yang pertama, kita masukkan dulu kartu ATM-nya. Kemudian pilih menu bahasa Indonesia. Setelah itu masukkan PIN-nya teman-teman. Kemudian kita menunggu beberapa saat. Nah, di sini kita pilih transaksi lainnya. Setelah itu pilih menu transfer. Kemudian ke rekening Bank Mandiri. Di sini kita masukkan nomor rekening tujuan teman-teman, atau nomor rekening penerima yang akan kita kirimkan uang. Setelah dipastikan nomor rekening yang kita ketik benar, langsung saja kita klik benar, teman-teman. Nah, di sini kita memasukkan jumlah nominal yang akan kita transfer ke nomor rekening tujuan. Saya di sini akan mentransfer senilai Rp100.000. Setelah itu kita klik benar. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini muncul konfirmasi transfer, teman-teman. Setelah dipastikan tujuan benar, kita klik benar. Nah, di sini transaksi telah selesai. Untuk mengeluarkan kartu ATM, langsung kita klik keluar, teman-teman. Maka kartu ATM akan keluar bersamaan dengan bukti transfer, menandakan bahwa transaksi yang kita lakukan sudah berhasil. Baiklah teman-teman, mungkin demikian video singkat yang sempat saya bagikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan dan video-video tutorial selanjutnya. Jika bagi teman-teman video ini berguna, mohon dibantu untuk like, komen, share, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat konten dan video selanjutnya. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di lain waktu. Salam semangat dan salam sukses.